Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan catatan atau pesan kepada pelanggan kita ketika toko sedang dalam kondisi tutup. Baik, langsung saja. Yang pertama, silakan kalian masuk ke bagian menu, ada berada di samping kiri ya. Kemudian pilih pada pengaturan toko. Nah, ketika fitur toko libur sudah kalian aktifkan, kalian bisa juga menambahkan pesan atau auto reply chat ya. Klik tombol atur sekarang. Di situ ada dua menu reply-nya. Yang pertama standar auto reply atau auto reply ketika offline ya. Yang pertama standar auto reply dengan cara klik tombol ubah. Kemudian kalian tulis pesannya, kemudian kalian simpan. Kita sudah menambahkan pesan balasan, yaitu standar auto reply pada pembeli, sehingga auto reply hanya akan dikirimkan satu kali setiap 24 jam untuk satu pembeli. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.